Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur dan bersyukur kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk menikmati udara segar dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar sedikit dari sekian banyak ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ada tiga tipe orang yang aku sukai dan tiga tipe orang yang aku benci. Yang pertama yang aku sukai adalah orang yang pemurah atau dermawan. Yang kedua adalah orang yang rendah hati atau tawadu. Yang ketiga adalah orang yang bertobat dari dosanya. Tetapi ada tiga yang lebih aku sukai, yaitu orang miskin yang pemurah, miskin yang dermawan. Kalau orang kaya dermawan wajar karena ada kelebihan rezekinya. Tapi indah miskin untuk dirinya sendiri aja serba kekurangan, tapi dia masih punya sifat pemurah, dia masih punya sifat dermawan, itu yang lebih aku sukai. Kemudian yang kedua adalah orang kaya yang rendah hati. Betapa akhir zaman ini sulit untuk mencari orang yang kaya, rendah hati, pangkatnya tinggi, rendah hati, orang yang dikasih kelebihan, ketampanan, kecantikan, rendah hati. Rata-rata kebanyakan dari mereka adalah sombong. Yang paling disukai oleh Allah adalah orang kaya, orang yang pangkatnya tinggi, orang yang dikasih ilmu Allah, tapi dia rendah hati. Kemudian yang ketiga, yang disukai oleh Allah adalah orang yang bertobat dari dosanya. Tetapi ada yang lebih disukai oleh Allah, yaitu anak muda yang bertobat dari mudanya. Kalau orang tua, tobat itu wajar. Kalau ini anak muda, dia punya kemampuan, dia punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi dia bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak berbuat maksiat. Itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada tiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bakhil atau orang yang pelit. Yang berikutnya adalah orang yang sombong atau takabur. Yang ketiga adalah orang yang durhaka. Ikhwatul iman, yang dibenci, yang lebih dibenci oleh Allah adalah orang kaya yang bakhil. Orang kaya yang pelit. Kalau orang miskin pelit wajar, untuk makan sendiri aja kekurangan. Tapi ini udah kaya, pelit, itu yang lebih dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah orang miskin yang sombong. Ini udah miskin, jelek, tidak mempunyai kemampuan apa-apa, sombong lagi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia Allah membenci, tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Orang miskin, sombong, Allah sungguh sangat membencinya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang durhaka. Ikhwatul iman, pengertian kita durhaka adalah anak kepada orang tuanya. Tetapi Allah lebih benci durhakanya orang tua kepada anaknya. Maksudnya bagaimana? Orang tua tidak memperdulikan pendidikan putra-putrinya. Orang tua masa bodoh dengan tingkah laku putri-putrinya. Orang tua tidak atau masa bodoh dengan perbuatan putra-putrinya, sehingga mereka jauh dari agama. Mereka sibuk dengan kepentingannya masing-masing untuk mencari rezeki di dunia, melupakan akhiratnya. Anak adalah titipan. Kalau titipan kita pelihara dengan baik, yang menitip pun suka kepada kita. Demikian juga anak adalah titipan Allah. Kalau kita merawat tidak dengan baik, Allah sungguh sangat membencinya. Itulah durhakanya anak, orang tua kepada anak-anaknya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tergolong tiga orang yang disukai Allah Subhanahu wa taala, yang pemurah, yang rendah hati, yang bertobat dari semenjak mudanya. Dan kita berdoa semoga kita tidak termasuk orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, orang yang bakhil, orang yang sombong, dan orang yang durhaka kepada putra-putri kita. Demikian ikhwatul iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Kelebihan berasal dari Allah, kekurangan berasal dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.